Cluster Santorini Sentul City dengan pemandangan view Gunung Pancar, dan di situ ada cluster Habit Resident, ikonnya Sentul City. Ini berada di bawah kaki Gunung Pancar Pas. Baik, kembali lagi di channel Rumah Indonesia. Kali ini satu buah cluster dengan view Gunung Pancar, cluster elit di Sentul City yang bernama Santorini. Ini berada di kaki Gunung Pancar dengan ikonnya, dengan udara yang paling sejuk. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, lihat ini green areanya cukup luas, dan ini lingkungannya, bagian eksteriornya. Ini rumah samping kirinya, dan situasi lingkungannya sudah cukup ramai di sini. Dan di depan ini cavelingnya di atas 400 meter semua, jadi otomatis bangunannya sudah lebih besar-besar, sangat menarik sekali. Ini berada di jalan cluster pertama dengan view langsung menghadap Gunung Pancar. Nah, keren dan bisa menjadi inspirasi, saya juga menyarankan untuk cavelling ini. Nah, seperti itu. Nah, ini banyak kelebihannya, salah satunya juga semua legalitas terjamin, udaranya sangat sejuk. Berada di Santorini ini juga, ini adalah green areanya. Ini lebih dari 2000 meter untuk green area, taman bermain, dan berbagai fasilitas penunjang di kelas Santorini ini. Dan ini view-nya sungai, di bawah sini ada sungai yang sangat keren. Dan kita bisa lihat ada satu cavelling juga di sini dengan view sungai yang super duper keren. Oke. Kita lihat, dan ini tanah 270 meter di cluster Santorini. Nah, keren nih. Dan depannya green area enaknya, jadi sangat indah. Juga di bawahnya sungai, suara air sangat terdengar di sini, sangat keren sekali. Nah, seperti ini, cavelling-nya berada di tengah-tengah rumah, tapi ini developer, jadi sepertinya bangun sendiri, sama semi, hampir mirip developer, cuman agak mangkrak dikit. Nah, depannya green area enaknya, jadi bisa dimanfaatkan untuk berbagai tanaman dan juga gazebo, misalnya bangunan semi permanen. Ya, seperti itu guys. View-nya ada Kedaton Parahita juga, ada cluster Green Mountain, Spring Mountain, juga Gunung Pancar dan Bukit Pojong Koneng di atas. Ini adalah bukitnya, ini Gunung Pancarnya, sangat keren sekali menurut saya. Nanti kita akan lihat beberapa stok cavelling kita yang lainnya di Santorini tentunya. Kurang lebih check it out. Lagi di Jarum Indonesia, kali ini satu cavelling yang super duper keren, 10x20 meter alias 200 meter di cluster Santorini dengan view green area depan taman. Ini green areanya, dan juga view Gunung Pancar Pas. Nah, ini Gunung Pancarnya sangat nyata, jadi bisa kita zoom juga nantinya. Dan keren, dan cavelling-nya adalah ini. Ini 200 meter di sini ya, 10x20 meter, dengan bangunan yang sangat keren. Dan ini lokasi cavelling-nya, bisa dilihat jalannya juga lebar, depannya dan gunungnya sangat kelihatan, nampak sekali bersama kami di sini. Dan ikonnya Sentul City adalah cluster Habit Resident di bawah kaki tepat Gunung Pancar, di atas Santorini sedikit. Dan bisa dilihat tamannya,
lumayan cukup luas dan sangat menarik. Jadi anak-anak bisa bermain di sini dan bisa menghibur anak-anak tentunya. Jadi merupakan lokasi yang sangat strategis buat Anda tinggal atau Anda investasi di sini bersama kami, Joy Rumah Indonesia. Pastikan konsultasikan seputar info dunia properti dan kontraktor Indonesia barengan kami. 0853278843 atau di 0816579115 atau di www.carumahindonesia.com atau www.propertisentulcity.com. Dengan kami semangat terus membuat konten-konten, menyediakan informasi properti dan kontraktor Indonesia. Bapak Ibu bisa klik like, comment, share, dan subscribe untuk informasi seputar dunia properti kontraktor Indonesia.